Halo teman-teman semua, saya akan coba mereview untuk IndiHome dengan paket 200 Mbps. Jadi perlu teman-teman ketahui dengan untuk paket IndiHome dengan kecepatan 200 Mbps, teman-teman bisa mengajukan upgrade untuk tipe modemnya. Jadi biasanya untuk bawaan modemnya itu masih pakai yang JTE F609. Nah ini teman-teman bisa mengajukan upgrade untuk tipe modemnya. Nah untuk modemnya sendiri atau ONT-nya itu untuk tipe yang terbaru dengan paket 200 Mbps itu menggunakan Huawei tipe Echo Lite HG8245U. Nah jadi buat teman-teman bisa mengajukan ke upgrade modem dengan paket 200 Mbps. Nah sekarang akan kita coba untuk kecepatannya. Jadi untuk kecepatannya saya coba langsungin dari modem ke laptop saya. Nah ini kecepatannya untuk paket IndiHome 200 Mbps. Nah kalau misalkan teman-teman belum upgrade untuk modemnya, untuk kecepatannya itu downloadnya biasanya masih di bawah 100 Mbps. Nah kalau misalkan teman-teman udah upgrade ke 200 Mbps, teman-teman tinggal minta update untuk modem ini. Jadi ini sebenarnya sih jarang orang tahu juga, orang banyak tahu juga. Ternyata kalau misalkan modemnya tidak di-upgrade, itu kecepatannya itu tidak bisa up to 200 Mbps, masih di bawah 100 Mbps, walaupun misalkan secara paket 200 Mbps. Nah, jadi solusinya teman-teman harus upgrade dulu, ajukan upgrade dulu untuk modemnya. Ini modem untuk yang 200 Mbps itu tadi tipenya sudah saya sebutkan, Huawei tipe ini, Echo Lite HG8245U. Nah ini untuk tipenya. Nah untuk cara upgrade nya teman-teman tinggal hubungi saja ke pihaknya seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah coba speed test untuk kecepatannya bisa sampai up to 200 Mbps. Oke, kita coba speed test lagi. 200 lebih downloadnya ini untuk paket 200 Mbps. Ini biasa kalau untuk IndiHome itu uploadnya agak kurang bagus, cuma untuk downloadnya itu masih bagus 200 lebih. Ini saya coba secara langsung kalau pemadam, mungkin kalau misalkan kita sudah pantau router, routernya juga kita harus pilih yang sudah gigabit supaya untuk kecepatannya tidak berkurang. Oke, itu aja yang bisa saya share. Jadi untuk poin utamanya adalah buat teman-teman yang sudah update dengan paket 200 Mbps, jangan lupa untuk update juga tipe modemnya. Untuk mengajukan tipe modemnya itu sangat gratis, teman-teman tinggal hubungi saja pihak Plaza Telkom. Kemudian tinggal mengajukan untuk upgrade modem dengan paket 200 Mbps. Soalnya yang sepengalaman saya, kalau misalkan modemnya tidak di upgrade, masih menggunakan modem lama, itu kecepatannya setelah di speed test itu tidak bisa lebih dari 100, masih walaupun paketnya sudah 200 Mbps, secara paket masih speed test masih di bawah 100 Mbps dan download juga biasanya masih di bawah 100. Tapi kalau misalkan sudah di upgrade itu biasanya otomatis di atas 100. Itu sih pengalaman saya sih ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan paket IndiHome 200 Mbps, jangan lupa untuk upgrade modemnya supaya speed testnya
dapat 200 Mbps. Oke, thank you. Itu aja yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.